Kerajaan akan melakukan persediaan lebih rapi dengan meningkatkan tahap kesiapsiagaan untuk menghadapi fasa peralihan monsun timur laut yang dijangka bermula pertengahan November depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Abdul Latif Ahmad berkata, mesyuarat jawatankuasa bencana nasional diadakan esok dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain jumlah aset dan logistik, keperluan lain diberikan penekanan, termasuklah penyelarasan bantuan dan peranan dimainkan Pusat Kawalan Operasi Bencana di setiap daerah. Dulu silo, jadi kita kena pastikan di pelbagai peringkat, sebab keberkesanan rescue system dia bermula di bawah PKOB itu. Bencana yang berlaku kat situ. Jadi kalau dia bersedia, kami hanya di peringkat atas tu is all about chain of command. Tapi yang bawah ni penting. Jadi kalau bawah tak berterabur, atas akan tersusun. Mengulas lanjut, beliau berkata lebih 50,000 sukarelawan di peringkat komuniti terlatih juga dalam siap sedia menghadapi segala kemungkinan bencana dan kecemasan. Met Malaysia sebelum ini meramalkan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini yang membawa kepada banjir besar pada penghujung bulan berkenaan. Cuaca yang dialami dijangka memberi impak lebih signifikan kerana monsun timur laut yang aktif pada tempoh itu dengan risiko berlaku hujan lebat berterusan serta banjir berskala besar. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Pejabat Negeri Pertahanan Awam Kelantan di Tunjung, Kota Baru. Yang juga disantuni.